Pemirsa menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan yang didominasi terjadi di Kabupaten Sarolangun. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata meminta pemerintah kabupaten meningkatkan kolaborasi dengan Satgas Karhutla dan BPBD. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang kembali marak terjadi sejak beberapa hari terakhir. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi, lahan yang terbakar saat ini dominan berada di kawasan Kabupaten Sarolangun. Ivan pun meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kolaborasi dengan Satgas Karhutla serta BPBD daerah setempat dalam mengatasi karhutla. Dirinya juga menyinggung persoalan penambahan anggaran yang harus direalisasikan dengan baik. Khusus pakai Kabupaten Sarolangun, saya juga meminta Bupatinya, BPBD Bupatinya bersama forum Perkompendanya dan seluruh tim Satgas maupun BPBD di sana ya berkoordinasilah dengan BPBD provinsi supaya penanganannya bisa-bisa ya bersama untuk bisa menghadapinya. Di sisi lain, Ivan juga menghimbau masyarakat untuk waspada dan tidak membuka lahan dengan membakar. Nur Pehatul Janna, Jambi TV.